laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana kami melakukan penangkapan di salah satu mal di Kota Padang, yang mana pelaku ini merupakan koki dari rumah makan di salah satu mal tersebut. Kemudian setelah kami amankan, kami melakukan pengembangan karena berdasarkan keterangan pelaku, dia telah melakukan aksi lebih dari 12 kali di wilayah hukum Kota Padang. Kemudian kami lakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang lainnya. Kemudian pada saat tersebut pelaku berusaha untuk melarikan diri. Kita berikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku sehingga tidak bisa melarikan diri. Kemudian kami mengamankan dan membawa ke polres depan. Itu mencuri banyak tempat di TKP Kota Padang. Jadi ada yang bersangkutan, jadi ada yang bersangkutan mengambil handphone, kemudian ada juga sepeda dan barang-barang lainnya. Untuk tersangka dijerat dengan pasal berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!